الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، حاضرين anak-anak sekalian jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari kali ini. Alhamdulillah Allah masih menitipkan nikmat terhadap kita, minimal dua nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Yang pertama, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat sehat wal afiat itu alhamdulillah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang mulia ini. Bayangkan sebagai rasa syukur kita, coba kita bayangkan, kita renungkan, hari ini banyak sekali umat muslim yang ingin melaksanakan salat Jumat, tapi bisa jadi dia tidak bisa melaksanakannya mungkin karena sakit atau karena ada uzur syar'i yang tidak bisa, tidak harus dilakukan. Alhamdulillah Allah masih menitipkan nikmat itu, kita diberikan kesehatan. Yang kedua, Allah masih menitipkan nikmat kesempatan, nikmat waktu. Bayangkan banyak sekali di antara saudara-saudara kita, kakek, nenek, buyut kita yang hari ini sudah ada di dalam tanah meninggal dunia, kalau mereka bisa memohon, pasti mereka ingin dibangkitkan lagi untuk bisa sama-sama salat Jumat seperti kita. Kalau kita mengingat hal itu, insya Allah kita selalu bersyukur, kita selalu memanfaatkan waktu untuk kebaikan, waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan setidaknya dua cara. Yang pertama, kita rutin membasahi lidah kita untuk mengucapkan salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita rutin berzikir Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mah seperti itu. Kenapa? Karena itu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mempunyai satu uswah, mempunyai satu contoh yang bisa kita ikuti, yang dengan kita mengikuti semua uswah atau semua sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jaminan kita pasti akan bahagia hidup di dunia dan sampai nanti di akhirat. Anak-anak sekalian, sebagai rukun khutbah, tidak lupa khatib selalu berwasiat terhadap diri khatib sendiri dan anak-anak sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semaksimal yang kita bisa, kita lakukan semaksimal yang kita mampu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semua perintahnya, kita jauhi semua larangannya. Karena demi Allah,
orang-orang yang bertakwa itu pasti akan bahagia dunia dan sampai nanti di akhirat. Mungkin ada orang yang bahagia di dunia, tapi belum tentu nanti bahagia di akhirat. Tapi kalau ada orang yang insya Allah nanti dia bahagia di akhirat, pasti di dunianya dia akan bahagia. Kenapa? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dunia dan seisinya itu hanya sebagai terminal saja. Kalau kita ingin pergi dari Jakarta, ingin pergi ke Yogyakarta atau ingin pergi ke Semarang, kita mampir ke terminal. Bahkan mungkin nanti akan mampir ke terminal yang kecil untuk mungkin di rest area kita akan istirahat sebentar. Kita ada persiapan untuk membersihkan diri. Kita ada persiapan untuk membeli makanan. Itulah dunia ini. Dan nanti tujuan akhirnya ada di akhirat. Nah, ketika nanti di akhirat, yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Ada orang di dunia kaya raya, yang dinilai oleh Allah itu bukan berapa banyak duitnya, bukan berapa banyak kekayaannya, tapi yang dinilai Allah itu bagaimana orang ini bisa mendapatkan kekayaannya. Orang yang kaya raya tapi cara mendapatkan hartanya itu dengan cara yang tidak halal, maka itu nanti yang akan berakibat buruk nanti di akhirat, karena yang dilihat oleh Allah itu prosesnya. Orang anak-anak yang lagi sekolah, skornya semuanya sempurna, nilainya 10, itu nanti bukan semata-mata yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dinilai adalah prosesnya. Buat apa nilai 10, nilai sempurna, tapi cara mendapatkannya tidak dengan cara yang benar, tidak dikerjakan oleh dirinya sendiri, dikerjakan oleh orang lain, maka proses yang semacam itu nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hidup di dunia, hartanya biasa saja, kedudukannya biasa saja, tapi dia menjalankan prosesnya ini dengan benar, dengan cara-cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia di akhirat dia pasti akan mulia. Kenapa? Karena proses yang dijalankan itu sesuai dengan syariat atau ketentuan yang Allah berikan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita hidup di dunia ini dalam keadaan berproses. Mari sama-sama proses yang kita lakukan adalah proses yang benar, sehingga nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena sebagai keimanan kita menjadi seorang hamba Allah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti akan ada hari akhir di mana semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Karena landasan iman yang sangat luar biasa itu adalah keimanan terhadap hari akhir. Orang mungkin bisa berbuat baik, dia bisa berbuat baik hari ini, tapi ternyata perbuatan baiknya hari ini tidak mendapatkan reward dari lingkungan sekitarnya. Bisa jadi karena dia melihat tidak mendapatkan reward dari sekitarnya, dia akan putus asa. Buat apa saya berbuat baik? Toh perbuatan baik saya yang selama sekarang ini itu tidak dapat apa-apa. Bisa jadi dia putus asa. Lalu dia melihat karena teman-temannya yang tidak berbuat baik tidak mendapatkan apa-apa, bisa jadi dia beralih untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kalau dia beriman terhadap hari akhir, maka dia akan konsisten untuk berbuat baik. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prosesnya. Hadirin, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran agama Islam kita selalu diperintahkan untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah itu untuk Allah ataukah untuk kita? Ternyata setelah dianalisis dan diteliti, ternyata ketika kita mengingat kepada Allah, tujuannya adalah untuk diri kita. Karena Allah itu Maha Kaya, tidak butuh dengan pikir kita, tidak butuh dengan sholat kita, yang butuh adalah diri kita sendiri. Di dalam diri manusia
itu tidak hanya ada jasmani, tetapi ada pula yang namanya rohani, ada pula yang namanya emosi di sana. Kalau dalam jasmani kita ada yang namanya rasa haus, ada namanya rasa lapar, ada namanya rasa sakit, jasmani yang merasakan. Kalau kita haus, kita butuh untuk minum. Kalau kita lapar, kita butuh untuk makan. Kalau kita sakit, kita perlu untuk obat. Itu adalah kebutuhan jasmani kita. Itu adalah asupan untuk jasmani kita, supaya jasmani kita, fisik kita ini bisa bertahan. Lalu di dalam diri kita itu ada yang namanya rohani. Rohani itu emosi. Ada sisi yang namanya kegelisahan, ada sisi yang namanya ketakutan, ada sisi yang namanya kesedihan. Ini bukan fisik yang merasakan, tapi emosi kita. Kalau orang yang lagi sedih, itu bisa jadi kesedihannya bisa jadi karena masa lalu. Dia memikirkan terhadap hal-hal yang pernah terjadi terhadap dirinya, dan itu tidak bisa hilang dalam dirinya. Bisa jadi orang sedih karena ketakutan terhadap apa yang akan datang. Dia khawatir, itu nanti saya seperti apa ya masa depan saya, itu nanti hasil ujian saya nilainya berapa ya. Ada ketakutan seperti itu. Itu urusannya adalah tentang emosi kita. Nah ternyata ketika fisik kita ini memerlukan asupan atau makanan, kita haus butuh minum, kita lapar butuh makan, kita sakit butuh yang namanya obat, ternyata rohani kita ini juga butuh asupan. Apa itu asupan atau makanan untuk rohani kita? Yang pertama adalah zikir, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sholat, dengan kita beribadah, itu bagian asupan untuk rohani kita. Bayangkan kita yang ada di sini itu semuanya pagi ada sarapan, nanti jam 9 ada makan snack, lalu nanti zuhur ada makan siang, lalu nanti malam ada makan malam. Minimal kita makan 3 kali sehari, belum minumnya, belum snacknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi fisik kita. Bagaimana kalau fisik kita ini sudah kita penuhi, tetapi rohani kita tidak kita penuhi kebutuhannya? Ada orang yang gelisah, ada orang yang merasa takut, ada orang yang merasa trauma dan segala macam. Maka oleh sebab itu Allah mensyariatkan kepada kita untuk zikir, terutama sholat, karena ibadah sholat itu seyogyanya adalah asupan untuk rohani kita. Kalau kita makan ada 3 kali, sholat yang Allah wajibkan itu ada 5 kali. Dengan sholat, insya Allah rohani kita akan tenang, emosi kita akan tenang. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, yang pertama kita lakukan takbiratul ihram, ada deklarasi di sana, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita yakin, sebagian yakinnya, bahwa kesedihan kita, masalah kita, itu sangat kecil sekali dibanding keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Bagaimana kalau kita dekat dengan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, pasti kasih sayangnya akan selalu tercurahkan kepada kita. Ada pertanyaan, Pak, saya sudah sholat, saya sudah pikir, tapi kok ternyata saya gak tenang juga, tapi ternyata kok saya gak gelisah juga. Kalau seperti itu, mulai hari ini saya sudah gak mau sholat lagi. Itu adalah jawaban yang sangat keliru. Kenapa? Ilustrasi sangat sederhana. Olahraga itu semua orang berkeyakinan bahwa olahraga itu baik untuk fisik kita. Tapi kalau ada orang yang olahraga lalu badannya terasa sakit, lalu dia tidak mau berolahraga, itu pasti salah. Kenapa? Karena kalau dia berolahraga tapi hasilnya badannya tambah sakit dan tidak sehat, berarti ada yang salah dari olahraganya. Terus begitu, kalau ada di antara kita yang sudah sholat, sudah berzikir, tapi ternyata kok dirinya ini masih belum tenang, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Apa yang salah? Bisa jadi
ketika dia sholat dia tidak khusyuk. Salah satu yang membuat kekhusyuan sholat adalah mengetahui artinya. Kita sholat membaca suratul Fatihah, apakah diantara kita semuanya sudah paham atau artinya dari surat Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bayangkan kalau kita sholat tapi yang kita baca saja kita tidak mengetahui arti dan esensinya, pasti kekhusyuan itu akan kurang. Beda dengan orang yang sholat tapi yang dibaca mereka pahami, pasti sholatnya insya Allah tambah khusyuk. Kenapa? Karena begitu lisannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ini mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu hatinya berbisik, betapa besar masalahku, karena saya yakin bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang. Pasti masalah yang saya hadapi ini tujuannya adalah untuk menghidupkan kreativitasku. Dia akan selalu berhusnudzon kepada Allah. Lalu ketika dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, di hatinya terucap segala puji hanya bagi Allah, akan menghilangkan sifat kesombongannya. Oh saya pintar, saya sekarang. Itu ternyata kepintaran saya, kekayaan saya, itu bukan dari saya sendiri, tapi itu murni dari pertolongannya Allah, dan seterusnya. Jadi salah satu yang bisa membuat khusyuan sholat adalah ketika kita sholat kita tahu arti dan esensi yang kita baca. Hadirin, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama selalu kita tingkatkan. Yang pertama, ibadah kita. Kalau sholat kita belum khusyuk, mari sama-sama dipelajari arti dari setiap kata yang dibaca saat sholat. Karena dengan mengerti arti dan kata yang dibaca ketika sholat, itu insya Allah akan mempermudah kekhusyuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an tashaa qulubuhum lidhikrillahi wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرين أنا المسؤولين مري sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita
kita nanti akan sama-sama menjadi umat yang bahagia dunia dan akhirat, dan nanti insyaallah kita sama-sama bisa masuk ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahiya minhum al amwat innaka samii'un qariibun mujeebud da'awat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مقصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.